Bau sikit punya green curry ni. Ini lah kangkung. Panas-panas lagi. Panas. Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak pergi makan di restoran Thai kegemaran aku, iaitu Soi Haha Thai Kitchen. Kali ni aku nak pergi makan dekat outlet yang ada dekat Damansara Perdana. Outlet ni dulu dah ada dah, tapi sekarang ni diorang renovate, bagi lagi cantik. So kalau korang nak tahu aku makan apa je, jom aku bawa korang. Okay guys, inilah dia cawangan Soi Haha Thai Kitchen yang terletak di Damansara Perdana. Mereka baru sahaja buka semula cawangan ni selepas 2 bulan mereka tutup untuk proses renovasi. Sebenarnya aku datang ke sini hari ni tak nak makan tom yum. Aku nak makan lain sikit lah. Nak tahu aku makan apa? Teruskan menonton video ni. Okay guys, inilah dia lauk-lauk yang aku dah orderkan. Seriously, aku rindu betul nak makan dekat Soi Haha Thai Kitchen ni. So hari ni aku ada free time sikit kan, kita terjah makan lah kat sini. Dan untuk outlet ni aku tak pernah datang lagi. Dulunya outlet ni dah pernah ada, okay. Lepas tu diorang renovate, bagi cantik. Aku dah order ada 1, 2, 3, 4 item lah untuk kita makan dengan nasi ni. Sebelum kita makan, aku nak basah tekak dulu dengan dia punya Thai green tea. Bismillahirrahmanirrahim. Seriously, aku memang hantu betul dekat dia punya ni Thai green tea ni. Dia orang buat tak terlalu manis sangat. Okay, first kali ni aku ada order dia punya green curry chicken. Yang ni aku rasa aku tak pernah makan lagi kat sini. Ni kiranya first time lah. Bau sikit dia punya green curry ni. Look at this. Bahan-bahan kat dalam ni ada kacang panjang, lepas tu ada daun limau. Okay, isi ayam dia bagi memang banyak betul lah. Aku pun ada ambil juga dia punya ni deep fried fish with signature chili sauce. Ini dia punya ikan. Yang ni aku dah pernah cuba lah dulu. Lepas tu ada dia punya ni fuzzy eggs. Nampak gebu kan. Lepas tu tak lupa ada juga dia punya kangkung belacan. Okey, aku nak rasa dululah dia punya ni green curry. Rasa dia memang deep. Sekejap aku nak gaul dengan nasi, lepas tu kita makan. Wah, ngam teruk weh. One more time. Okay, untuk dia punya flavor green curry, dia ada rasa yang berlemak. At the same time, dia ada rasa yang sedikit pedas. Lepas tu dia punya aroma daun limau purut ni, itu yang orang kata menambahkan lagi selera. Layan mi. Telur. Kalau korang nak tahu, ini bukan telur biasa. Ini fuzzy eggs with ni prawn meats. Ada isi udang kat dalam ni. Sedap weh. Lagi sekali. Kita makan dengan ini nasi. Ambil sekali dengan dia punya kangkung. Ini lah kangkung. Panas-panas lagi. Panas. Wah. Untuk pengetahuan korang, Soi Haha Thai Kitchen ni sekarang dah ada 9 outlet dah. Memang padu betul bisnes diorang ni kan. Selaku dah ada 4 atau 5 lah outlet diorang yang pernah pergi. Okey, ini aku nak cerita sikit. Diorang sekarang ni ada buatkan promotion. Siapa-siapa yang datang sini, lepas tu korang ada order ikan, korang boleh dapat 1 ikan percuma. Kalau korang datang lagi sekali makan kat sini. Contohnya kalau korang datang hari ni, korang order ikan macam aku order ni kan. Lepas tu, next time kalau korang datang, korang dapat 1 ikan percuma. Lepas tu korang tinggal order dia punya tom yum ke, green curry chicken macam ni ke. Faham kan? Faham kan? Look at this. Wah, panas mat. Macu. Untuk diorang punya deep fried fish ni, dia rasa lagi special kan, sebab diorang gunakan sos Thai. One more time. Sesi aku order dia punya fuzzy eggs ni. Cuma ni aku tak pernah try. Sama jugalah dengan dia punya green curry tu. Siapa yang tak pernah try Thai green curry tu, kau boleh datang ke mana-mana cawangan Soi Haha Thai Kitchen untuk cuba. Untuk dia punya Thai green curry ni, dia punya rasa dia tu cukup.
dengan lauk yang banyak macam ni, aku rasa boleh makan dua orang. Untuk dia punya ikan, dia orang goreng garing. Lepas tu barulah dia orang curahkan dengan dia punya signature chili sauce. Untuk dia punya ikan ni pun, isi dia banyak. Puas makan lah. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan di Soy Haha Daman Sarah Perdana ni. Untuk outlet ni, diorang dah renovate. Rumah cantik betul. Untuk siapa-siapa yang ada bekerja ke ataupun tinggal berdekatan dengan kawasan ni, korang boleh datang makan dekat sini. Dan aku nak ingatkan sekali lagi, diorang ada buatkan promotion tadi kan. Beli satu ekor ikan dan korang boleh dapat percuma ikan satu lagi untuk next visit korang. So next time korang datang dah ada ikan dah. Tak payah order lagi dah. Kalau korang ada 2, 3, 4, 5 ke, okay, ikan, korang still akan dapat satu juga ikan untuk next visit. Untuk korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Pada Babe Studios, make sure korang subscribe, ya, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Pada Babe Studios. Okay guys, aku nak sambung makan dan habiskan semua lauk-lauk ni. Apapun makanan yang ada di Soy Haha Thai Kitchen ni, memang padu gila, babe. Pada Babe.